Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesus dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilal TV. Hilal TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Robby Purba yang ke-35 tahun. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk Robby Purba secara langsung dari akun Instagram pribadinya, dan disambut hangat juga dengan komentar dari Robby Purba. Ayu Ting Ting, happy birthday Robby Purba, sehat terus, panjang umur, banyak rezeki, sukses, bahagia, semoga apa yang diinginkan terwujud, amin, selalu sayang aku, hehehe. God bless you and love you, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. Dan di sini kita akan melihat langsung nih komentar yang diberikan oleh Robby Purba. Terima kasih kesayangan Kamsahamida buat doa-doanya, buat ucapannya, buat semuanya, amin ya robbal alamin, tulis Robby Purba di akun Instagram Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, di Instastory Robby Purba di sini juga menuliskan, cinta, terima kasih buat segalanya, love you, selalu menjadi support sahabat dan keluarga terbaik ya, amin, tulis Robby Purba di Instastory-nya menandai Ayu Ting Ting dengan foto berdua. Sehat selalu untuk Abang Robby dan panggilan cintanya semoga tulus dari hati. Dan juga dari Jenny Murianti, happy birthday Abang Robby Purba, semoga panjang umur, sehat, dimudahkan rezekinya, tambah sukses ya. Terima kasih Jenny Murianti atas doanya. Dan inilah beberapa surprise yang diberikan oleh para sahabat untuk Robby Purba. Dilansir langsung dari Instastory Robby Purba. Dan di sini banyak sekali ucapan dan doa dari para sahabat yang sayang dengan Robby Purba. Tak hanya satu atau dua, tapi di sini banyak sekali nih ucapan berdatangan untuk Robby Purba. Happy birthday Robby Purba yang ke-35 tahun. Semoga makin dewasa, makin banyak rezekinya, makin ganteng, dan bisa segera menghalalkan Ayu Ting Ting. Terima kasih Robby Purba telah dan selalu ada untuk Ayu Ting Ting, memberikan kebahagiaan dan juga semangat, serta membentengi Ayu Ting Ting ketika dilanda masalah. Salah satunya di sini Robby Purba mengomentari status Instastory dari Downcer. Marol ibu sayang, alhamdulillah yang gak dendam. Terima kasih banyak Kang Glowing Kesurupan. Happy birthday Abang Robby Purba, Abangku Robby Purba, tulis Den Ananda di Instastory Robby Purba. Dan di sini dari Amru IG, happy birthday Robby Purba, doa terbaik buat abang, I miss you tuh. Terima kasih anak gadis, amin amin, tulis Robby Purba di akun Instagramnya. Kemudian juga di sini Robby mengucapkan terima kasih Musa, Musa the brother, happy birthday Cece, Abang Robby Purba dapat banyak kado dan hadiah, bagi-bagi ke Mimin dong bang. Dan dari logo Oda, selamat ulang tahun baby shake, sehat-sehat selalu, banyak berkah melimpah ya bang, Robby Purba dari logo Oda. Terima kasih doanya logo Oda. Dan di sini juga langsung lagi ya, Robby Purba diberikan foto sekaligus video nih oleh logo Oda, happy birthday to you, tambah jangan sampai kosong gelas, Robby Purba. Kemudian juga dari Via Ditya, apapun yang terbaik, selamat mengarungi lautan suksesmu bang, amin ya robbal alamin, tulis Via Ditya di Instastory Robby Purba. Dan di sini juga ada sahabat yang mengucapkan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu.
dan dari Kampang, hahaha, Kampang, hahaha, makasih Jojo sayang. Banyak sekali ternyata yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Robby Purba hari ini. Berjibun banget nih pemirsa, sampai Mimin tidak bisa membacakan satu persatu. Dan di hari ulang tahunnya yang spesial ini, Robby Purba mendapatkan satu kejutan dari salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia, di mana beliau ditunjuk sebagai pembawa acara handal ini di acara tersebut. Sekali lagi selamat untuk Robby Purba dan semangat atas segala pekerjaannya. Lancar terus rezekinya dan selalu diberkahi. Amin ya robbal alamin. Di sini Robby Purba mengumumkan kepada seluruh sahabat, gak bisa menahan air mata setelah 6 tahun penantian. Ini adalah hadiah yang luar biasa di hari ulang tahunku hari ini. Terima kasih banyak official RCTI. Terima kasih banyak Femantein dan manajemenku tersayang Star Media Nusantara atas hadiah luar biasa ini. Kepercayaan yang harus jaga. Terima kasih dan terima kasih. Tulis Robby Purba di akun Instagramnya yang merasa sangat bahagia atas kado ulang tahun yang sangat spesial yang diberikan oleh Star Media Nusantara dan seluruh sahabat semua. Star Media Nusantara dan RCTI Official, di sini Robby Purba ditunjuk lagi nih sebagai pembawa acara dengan sejuta talenta X Factor. Di sini Robby Purba memulai aktivitasnya tahun 2015 sampai 2021. Robby Purba tetap dipercaya sebagai host di acara X Factor. Wah wah, prestasi yang sangat membanggakan untuk seorang Robby Purba yang selalu dipercaya dan diamanahkan sebagai pembawa acara andalan dari acara yang spektakuler. Bagi sahabat semua, jangan lupa ya, saksikan X Factor sebentar lagi nih. Akan ada Robby Purba yang selalu memandu acaranya yang sangat luar biasa. Sekali lagi selamat untuk Bang Robby, semoga sukses dan lancar rezekinya. Dan berita selanjutnya ada live IG dari Robby Purba bersama mama dan keluarga tercinta yang sedang melakukan siaran langsung nih, virtual yang dilakukan oleh Robby Purba. Di sini Robby sedang merayakan ulang tahun tapi secara virtual. Bagi sahabat semua selamat menyaksikan ya. Dan sekali lagi selamat untuk Bang Robby atas pencapaian umur yang ke-35 tahun. Semoga tambah berkah usianya dan tambah banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Tambah sayang kepada kedua orang tua dan juga keluarga tercinta. Oke sahabat, yang baru menemukan channel ini jangan lupa selalu dukung dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan juga Robby Purba. Oke sahabat, selamat bersantai ria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makan kue. Bang, kenapa ya sih bang? Kenapa ya? Ya. Emang nggak bisa dikirim ke sini tuh kuenya? Hilang. Kayaknya kata aku pengen. Kamu nggak boleh. Kamu kali itu lagi. Mau kue lagi. Kue opung ya. Selamat ulang tahun. Kalah, aku yang makan si opung. Makasih semua yang di Lampung.